Eh, korang yang suka lepak tengah-tengah malam balik pagi tu, sekarang ni hati-hati eh. Aku baru je kena minggu lepas. Kereta aku kena tahan kat tempat gelap tau. Kalau kau tengok cerita Zarazia yang setan, geram dia tu lebih kurang sama macam cerita aku. Cerita dia macam ni. Hari tu Khamis malam Jumaat minggu lepas, kawan aku ajak lepak rumah dia kat Kuala Pilah. Aku pun pergilah kampung dia naik motor. Kawan aku ni nama dia Opi. Jadi bila aku dah lepak-lepak hujan lepas, aku pun cakap macam mana pula aku nak balik ni. Aku lepak lagi lah. Lepas tu dah lepak borak dengan kawan aku ni, mak dia semua ada tau. Dah lewat sangat ni, aku kena gerak ni. Lepas tu Opi cakap, takpelah bat, macam ni, kau bawa kereta aku, pakai je malam ni, esok kau hantar balik. Lagipun ni dah malam. Okey Opi, boleh lah, janji aku dapat balik. Masa aku nak gerak tu, Opi ada cakap dengan aku, bat, on the way kau balik ni, kalau siapa-siapa tahan kau, kau jangan berhenti. Aku dah nanti, apa lah Opi cakap macam ni pula kan. Ah, tak ada apa-apa, kau balik je lah, kau sampaikan, kau telefon aku. Aku pun rasa tak sedap hati lah bila dengar dia cakap macam tu. Aku pun tak apa, gerak je lah, lagipun aku berapa dah kan. Aku start kereta, aku keluar pada kampung. Tak sampai 1 km daripada rumah dia, nampak ada seorang makcik ni pimpin cucu dia. Dia tahan kereta. Aku teringat terus apa yang Opi cakap, aku tak berhenti. Aku terus jalan. Lebih kurang 5 minit lepas aku jalan tu, ada lagi orang tahan kereta. Kali ni macam orang tu muda sikit, perempuan. Aku cakap, aduh sudah. Lepas tu aku teruskan perjalanan, baca apa yang aku ingat. Kemudian luar daripada Kuala Pilah tu, ada satu bus stop. Kat situ ada orang tahan lagi. Tapi waktu dia tahan tu, aku nampak ada beberapa orang lagi dekat belakang dia. Aku cakap, ni tak boleh jadi. Aku terus tekan, baca apa yang patut. Dalam tak sedar, terkencing dalam seluar tau. Bila aku dah sampai dekat rumah, aku terus masuk dekat rumah. Aku mandi-mandi, aku terus telefon Opi. Aku dah sampai rumah. Dia cakap, oh dah sampai lah, okey. Macam tu dia jawab. Dia pesan kat aku tadi bukan main. Lepas tu aku dah call dia sambil lewa je. Aku rasa macam tak sedap hati, macam ada sesuatu yang disembunyikan tau. Aku cakap, Pi, apa sebenarnya yang kau nak cakap tadi? Dia cakap, aku nak cakap apa? Mana dia cakap apa? Aku cakap, kau dah sampai call. Kau dah call ni maknanya dah selamat sampai lah. Kau sampai pesan apa semua, jangan berhenti kalau orang tahan apa semua. Aku pesan macam tu, kereta aku tu taksi, memang ramai orang tahan. Taksi! Memang orang tahan! Taksi memang orang tahan! Mampus kau kat situ, aku nak kencing dalam kereta kau. Mampus aku tak cuci. Baru amnyopi.